Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama anak dan istrinya terlihat berjalan-jalan di koridor Gatsu. Kedatangan keluarga Wakil Presiden tersebut sontak mengundang antusias masyarakat yang kebetulan ada di kawasan koridor Gatot Subroto. Gibran mengatakan kunjungannya di Solo adalah untuk memastikan sejumlah proyek yang ada di kota tersebut selesai sampai akhir. Minta foto Pak Gibran. Dalam kegiatan kunjungan kerjanya ini, Wapres Gibran mengunjungi sejumlah proyek seperti elevated rail Simpang Joglo, revitalisasi kolam renang Tirto Moyo, pembangunan gor indoor Manahan, Museum Sains dan Teknologi, dan Rumah Sakit Emirates Indonesia. Saya lihat sudah berjalan sesuai timeline. Jadi semoga cuacanya mendukung sehingga terutama yang paling dulu ya bisa berjalan. Memastikan semua yang dimulai selesai ya Mas ya. Di Indonesia minta foto Pak nanti jadi pasti ya, kan besok saya ke Ngawi. Pak Gibran minta foto Pak. Palangkaraya. Saya foto semua ya. Heru Kristianto, Jogja TV.